kita sudah sama-sama melaksanakan tahlil, berdoa, melaksanakan ikhtiar aswaja yang kita bisa lakukan sama-sama untuk bisa mendoakan almarhum Bapak Kopi Kinas. Kenapa kemudian kita berziarah bersama? Ya sebagai saudara, sebagai kakak adik yang sama-sama berjuang dibesarkan oleh ayah yang tadi disampaikan oleh Pak Caimin, ayah kandung saya dan ayah pergerakannya Caimin. Itu saja, alhamdulillah kami berdua kenalnya sudah dari SMA dan mahasiswa, kok sekarang bisa sampainya di sini, ketua DPR dan wakil ketua DPR. Tentu saja kami berharap pertemuan ini akan membawa berkah, kebersamaan sebagai saudara. Tentu saja tadi saya sudah sering bertukar pikiran dengan Caimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir pada saat ini dengan seluruh jajarannya, juga saya dibanding oleh seluruh jajarannya untuk bagaimana kemudian mencari pemikiran yang sama, bagaimana kemudian kami bisa bergotong royong untuk bisa membangun bangsa ini ke depan. Sekarang udah bersama, cuman harapannya itu bisa lebih sama-sama. Dan tentu saja pertemuan ini seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, bertemu dengan Ketua Umum Gerindra, sekarang bertemu dengan Ketua Umum PKB, harapannya adalah bagaimana kemudian nanti ke depan kita bisa sama-sama bekerja sama, mencari satu pemikiran, satu solusi kebersamaan, sehingga dapat bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara, bukan hanya di kontestasi 2024, tapi justru pasca kontestasi 2024. Karena sebagai saudara, pastinya kami insya Allah tetap menyadari kapan waktunya bertanding, kapan waktunya bersanding. Itu yang paling penting. Jadi kalau biasanya pertemuannya itu di kantor, di rumah, ini kok di tempat pecel. Ya ini karena memang PKB dan PDI Perjuangan itu sama-sama partainya uang sendal jepit, uang cilik. Di grassroot itu kita selalu bersama. Memang begitu memang begitu grassrootnya PDI Perjuangan dan grassrootnya PKB. Jadi kalau bisa saya sampaikan, ini adalah satu pertemuan yang sangat baik, silaturahmi yang sangat baik. Tapi pastinya walaupun sering ketemu di DPR juga sering ketemu, di acara-acara sering ketemu, ini pertemuan ini spesial. Bukan hanya karena Caimin juga berulang tahun, tapi pertemuan ini adalah merupakan satu pijakan momentum bahwa kami menyepakati kedepannya akan mencoba mencari kebersamaan yang sama sehingga memang bisa membangun bangsa dan negara bersama-sama. Itu mungkin pengantar yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Yang saya hormati, saya cintai Pak PM, Pak Puan Maharani, beserta seluruh jajaran DPP dan fraksi PKB, PDIP. Yang saya banggakan, teman-teman ketua fraksi PDIP, ketua fraksi PKB, jajaran DPP, PKB, dan semua teman-teman wartawan yang saya muliakan. Hari ini alhamdulillah saya beserta Mbak Puan bersama-sama ziarah kubur ayah kami Pak Taufik Kemas, yang sudah lama kita berencana bareng, tapi karena waktu hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, membaca yasin, tahlil dan doa, kita semua terus mendoakan beliau, Pak Taufik Kemas, yang menjadi ayah kami, idola kami, guru kami, yang mendampingi kami waktu masih sama-sama muda. Sekarang sudah agak tua. Dulu Mbak PM masih SMA, saya sudah mahasiswa. Jadi dulu kedekatan saya dengan Pak TK itu diawali dari gerakan mahasiswa sama-sama backup Bu Mega yang diguyo-guyo. Jadi dulu Bu Mega itu diguyo-guyo di Orde Baru. Terus kita sebagai mahasiswa, sebagai aktivis, tersentuh hatinya dan menjadi bagian dari perjuangan Bu Mega. Nah, disitulah saya sering
mangkal. Puskonya di rumah Mbak PM di Kebagusan, rumah yang sejuk, yang indah, yang kaya raya, kira-kira begitu. Kita waktu itu masih miskin banget. Dari sana Pak Taufik Kemas setiap hari membriefing kami, memberikan gagasan kepada kami, ide, akhirnya seperti ayah sendiri. Bahkan ketika kami butuh apa, SPP kurang, Pak Tega yang membantu. Bahkan terakhir saya mau ngelamar istri saya, nggak punya duit, minta Pak Taufik Kemas. Jadi itu orang tua kami betul. Saya lupa, jam tangan saya nggak tak pakai, sudah lama gara-gara pandemi nggak pakai jam tangan. Jam tangan saya adalah jam tangan yang diberi Pak Taufik Kemas sebagai anak beliau. Karena itu saya merasa punya tanggung jawab, kewajiban untuk terus mendoakan beliau, dan juga sebagai saudara saya pasti akan mensupport Mbak Puan dalam berjuang sebagai saudara, pasti. Karena itu ziarah berdua ini, tentu saya melihat Pak TK di atas senyum, oh anakku rukun kami. Nah karena itu alhamdulillah tadi telah berjalan dengan sangat baik, muka-muka Allah mengabulkan semua. Amin ya Allah. Yang kedua, saya terima kasih Mbak Puan, ingat ulang tahun saya hari ini diberi kue, teman-teman, Pak Bambang Pacul, Pak Basara, Pak Utut semua, terima kasih disiapkan kue ulang tahun, moga-moga doanya terkabul, dan saya minimal jadi wakil presiden. Ya. Minimal. Gimana kok geser jadi wapres? Katanya presiden. Enggak, partainya kalah gede. Nah, yang ketiga, saya tentu dengan PDIP. Soalnya tadi cerita tadi, waktu itu getolnya belain Bu Mega, sampai keliling bersama Bu Mega, sangat dekat kita dengan Bu Mega dan Pak Taufik, seperti anak sendiri. Malah saking getolnya waktu itu, salah satu anak saya tambahin namanya Mega, karena waktu itu betul-betul berat perjuangan waktu itu membela Bu Mega dan membela demokrasi untuk lahirnya reformasi, akhirnya terjadilah reformasi tahun 1998. Nah itulah sejarah singkat, sehingga saya dengan Mbak Puan bukan siapa-siapa dan tidak jauh, kita adalah keluarga, saudara, kakak, adik, seiring, moga-moga bisa seiring sampai 2024. Dan yang terakhir, saya selalu mendoakan Mbak Puan jalan terus, selamat, sukses, bahagia, jalan. Amin ya Pak.